Bel. Oh, Bel. Bel. Messi jap, Bel. Ah, ya bang, jap bang. Wei, wei. Stop, stop, stop. Wei, Mia, attack. Wei, Mia Khalifa. Kau dengar tak? Bel. Messi ni sekejap. Ni, kejap lagi menteri nak umum ni. Tengok berita ni. Ah, ya bang, jap bang. Aku datang. Allahu Akbar. Bel. Apa faedah ni kau main game ni? Sekarang musim cuti sekolah ni, kau belajarlah betul-betul. Yelah, yelah. Kejap lagi kita sambung segame tau. Bil, aku cakap something kat kau ni. SPM kau dah nak dekat dah. Sama bila kau nak macam ni? Aku sebagai abang kau ni, Bil, aku tanggungjawab untuk kau. Aku tak nak masa depan kau nanti tak tahu apa yang jadi, Bil. Belajar, Bil. Guna masa yang ada. Dulu time sekolah kau merungut. Ah, itulah, inilah, penatlah, apalah. Sekarang waktu terluang kau banyak ni. Guna masa tu betul-betul. Belajar, Bil. Nanti aku study lah. Kalau online kan ada. Kelas online kau lah. Kau tu 24 jam hadap je lah telefon tu. Main je lah game kau. Bila masa kau masuk kelas online? Aku study lah. Kau je yang tak nampak. Dah lah, Bil. Tengok ni berita nak start ni. Menteri nak umum kan ni. Mana ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Pasir Berlimu. Saya, Datuk Seri Kiti. Memandangkan sekarang musim PKP, ramai pelajar-pelajar di negara kita terjejas dengan tidak dapat ke sekolah. Jadi, dengan berkesempatan ini, saya harap pelajar-pelajar semua dapat mengulang kaji pelajaran. Bukannya sibuk dengan bermain game dan melawan cakap abang. Eh, macam mana menteri tahu pasal kita? Bukan pasal kita je. Orang macam kau memang patut dia tahu. Apa? Ingat saya tak tahu? Ni, saya ada kelapa. Dan juga teropong. Saya boleh nampak apa awak buat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada berita gembira untuk semua pelajar-pelajar di negara kita. Bahawasanya, minggu hadapan, sekolah kita akan dibuka semula. Ha, buka pun sekolah. Alamak, aku dah tak puas lagi main game ni. Kau ni bila asyik game je lah. Dengan ini, saya memberi kelonggaran kepada semua pelajar-pelajar untuk berambut panjang ketika kembali ke sekolah. Bolehlah nampak macam awi. Tiap hari ku merayau, hujan panas tak ku... Sorry. Maafkan saya. Terlebih pula, biasalah. Yes! Boleh pun rambut panjang. Boleh gaya macam Ben Amir. Lepas ni mesti ramai orang try aku kat sekolah. Tak ada. Aku nak esok kau gunting rambut kau. Tunjuklah disiplin sikit. Cikgu semua kenal aku tau. Jadi macam aku ni. Alah, relax abang. Bukan dapat selalu bergaya pun pergi sekolah ni dengan rambut panjang. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Jangan duk sibuk gaduh pasal rambut je. Tua nanti botak juga. Oh, sebelum tu saya lupa. Siapa yang mention pasal helmet tadi? Saya buka dengan tapak kosong kenaikan harga RM5. Siapa cepat dia dapat? Saya buka 5 minit je. Aduh, sekolah dah nak start pula. Malas aku. Malas pula kau. Kau nanti kalau dah habis sekolah, kau nak kerja apa? Nak jadi apa? Ni, SPM nak dekat ni. Kalau kau gagal, kau nak kerja apa nanti? Aku tahu lah apa aku nak buat. Dah. Sekarang kau masuk bilik, aku tahu kau ada kelas online kan? Kau pergi buka kau punya kelas online, kau study. Habis study, baru boleh main game. Okeylah. Bising kan kau ni? Budak ni lah. Abang aku ni. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh. Aku dengar kau cakap apa tu? Benda lah dia ni. Tu tak boleh. Rok panjang lah. Kelas online lah. Semua benda tak kena. Baru senang aku nak main game. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kelas online. Sabar aku nak tengok muka anak-anak murid aku ni. Minggu depan dah start sekolah balik dah.
Alamak. Tak ada line lah pula. Aku kena keluar ni. Ada pun line. Baik-baik. Eh, tak berhutan lah. Janji ada line. Aku dapat jumpa student-student aku ni. Ni seorang pun tak masuk lagi ni. Aku janji pukul apa tadi? Hei, manalah budak-budak ni. Seorang pun tak masuk lagi ni. Aku ada lunch dengan family aku ni. Takpelah. Studentnya pasal. Layan ni lah. Nabil. Aku kena call Cik Man ni. Hello, Assalamualaikum. Ha, ni Cik Man ya? Waalaikumsalam. Ya, saya. Ha, Cik Man. Saya ni Cik Man. Saya nak tanya Cik Man. Tapi sebelum tu Cik Man boleh saya tahu ni Cik Man ke? Ya, saya Cik Man. Kalau tak percaya, kerat dia Cik Man. Ludah muka Cik Man. Tak perlu pun macam tu Cik Man. Macam ni Cik Man, saya nak tanya ni, Nabil ada tak Cik Man? Nabil ada dalam bilik. Dia ada kelas online. Nabil, kelas online? Saya tengah buat kelas online ni Cik Man. Dia tak adalah dalam ni. Apa? Tak masuk? Kalau macam tu cikgu tak apalah. Saya pergi check sekejap. Okey, baik. Tak apa Cik Man. Cik Man check dulu. Okey, tak apa Cik Man, Cik Man check dulu ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai budak ni. Kata dengan abang dalam kelas online pula. Bukannya ada pun. Tak kena dengan aku ni. Bil. Bil. Kau buka pintu sekarang, Bil. Budak ni memang kena dengan aku ni. La ilah ya Allah. Bil, kau bangun Bil? Kau bangun? Tadi bang, aku tertidur. Kau boleh tertidur? Ha? Cikgu kau call aku kata kau tak masuk kelas online berapa hari dah. Kau nak jadi apa ni? Aku tak minta banyak dengan kau. Aku minta kau belajar je Bil. Kalau kau malas macam ni, kau nak jadi apa? Sorry bang. Kau kena tahu tau. Kita hidup berdua je. Kesian kat mak dengan ayah dah tak ada tu. Aku dah cuba buat yang terbaik untuk kau, Bil. Aku dah keluarkan semua duit aku untuk kesenangan kau belajar. Tapi kenapa kau malas? Lagi satu, Bil, kau kena ingat pengorbanan cikgu tu. Sanggup bahagi masa dia dengan keluarga dia untuk anak murid dia tau. Dia sanggup habiskan masa dia untuk anak murid dia. Untuk apa? Dia nak tengok anak murid dia berjaya. Tapi kau tak nampak semua tu. Ingat, Bil. Sebahagian daripada orang macam kita ni, ada yang tak dapat kesenangan macam kau ada sekarang. Kau tak reti bersyukur ke? Bil, sekarang musim PKP. Ekonomi kita naik turun. Walaupun tak ada duit, aku tetap buat yang terbaik untuk kau. Sebab apa? Aku nak kau berjaya satu hari nanti. Sorry bang. Aku janji lepas ni aku tak buat lagi dah. Aku belajar. Kau kena ingat, Bil. Belajar, Bil. Aku tak nak kau susah macam aku. Aku nak kau berjaya.